Miles Morales teman-teman, dengan membawa tas ya. Widih, keren banget kan. Kita punya Miles Morales dengan bawa tas. Wih, ini tasnya nih. Dia bawa Mochiwa. Tuh. Ada kucingnya di dalam. Wah, ada kucingnya nih. Wah, unyu banget teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi itu showcase addon kostum. Nah, mungkin dari kalian bosan ya kan dengan kostum armor yang warna putih, warna coklat dan juga warna gold, warna diamond itu bosan ya. Jadi mungkin sini aku bakal saranin ke kalian addon yang bikin addon kalian bikin armor kalian lebih berwarna dan lebih kreatif lagi ya. Nah, oke. Daripada berlama-lama langsung aja ya. Dari sini aku juga bakal ngasih tahu bagaimana cara bikinnya ya. Jadi kalian bisa bikin itu di survival juga, teman-teman. Jadi kalian enggak perlu khawatir kalau cuma ada di kreatif, tapi ada juga di survival. Nah, oke. Jadi cara pertama kalian perlu mencari iron block ya. Setelah dapat iron block, kalian harus cari iron ingot, iron ore, terus iron ingot. Terus kalian bikin baju armor berwarna putih. Ini ya, ini warna putih, iron helmet. Terus ini juga. Terus apa lagi ya? Ini dan juga ini. Nah, Bang, kenapa Bang enggak bisa pakai warna lain enggak, Bang? Oke, enggak bisa, teman-teman. Jadi, kalau kalian misalkan mau pakai ini, kita bakal coba ya. Nah, terus apa lagi, Bang, yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan itu lagi adalah stone cutter ya, atau pemotong batu. Nah, jadi kalian perlu stone cutter buat motong bajunya jadi lebih berwarna. Jadi kalian ambil aja stone cutternya di mana ya teman-teman, aku lupa. Ini dia. Nah, ini dia stone cutter. Nah, terus namanya juga stone cutter, gak mungkin kan kita pakainya leather cap atau kulit. Oke, jadi kita lepasin dulu ini. Kita pasang ini stone cutternya, kita buka. Nah, di sini kita bakal coba ambil. Nah, nggak bisa kan, karena ini stone cutter teman. Kalau kita ambil dari sini, tada, kita bisa bikin Boku no Hero, Squid Game, ini apa ya, aku lupa ini apa ini. Ini juga, ini ada Miles Morales, ini dan ini ya. Nah, jadi pertama kita bakal coba ambil punya Deku, terus ini kita taruh lagi. Kita ambil Deku yang ini, celananya lagi, Deku yang ini dan juga yang ini mana ya, ini deh cara Deku ya. Oke, nah sekarang kita bakal coba ini kostum Deku. Oke, waduh keren kan. Nah, tuh kostum kita jadi lebih asik kan, dan juga lebih keren kan. Nah, meskipun ini nggak ada skillnya, cuman ini bisa buat kalian nambah dalam survival ya. Jadi daripada kalian survival dengan armor yang putih atau warna biru, warna kuning aja, kalian bisa pakai kostum ini teman. Dengan ini kalian kostum kalian lebih bagus. Keren banget kan. Mantap. Kalau kalian mau kostum kalian berwarna, kalian tinggal pakai buku aja di kalian enchant, pakai anvil jadi berwarna. Mantap banget kan. Nih kita bakal cobain buku-buku. Ambil buku dulu, ambil buku. Buku tuh di sini ya kan. Nah, buku di mana ya? Aduh, nih, buku. Kita ambil salah satu ya. Base protection. Kita ambil, taruh ini di sini, taruh bajunya di sini. Tada, langsung berwarna deh baju kita. Wow, mantep kan? Hehe, keren. Nah, oke. Okay. Untuk selanjutnya kalian bisa coba cek aja sini. Nah, sini kita bakal coba Miles Morales. Oke. Okay. Warna hitam. Terus untuk bajunya ini nih, Miles Mokila. Terus untuk celananya kacau malas, espekiles malas. Pantalon ini bahasa itu ya, Man.
Spanyol, jadi agak sedikit susah teman, agak nggak tahu kuliah apa artinya. Nah, satunya lagi mana ya, Miles ya, Guardian Botas, Jepatos, Botas Anti Quimicos, Botas Astronauta, Miles Botas nih gak sih, Miles Botas. Oke, sekarang kita jadi kostum Miles Morales teman-teman. Dengan membawa tas ya, wih keren banget kan. Kita punya Miles Morales dengan bawa tas. Wih, ini tasnya nih. Dia bawa mochiwa. Tuh. Itu ada kucingnya di dalam. Wah, itu ada kucingnya nih. Wah, unyu banget teman-teman. Tapi ya memang gak ada animasi dalam web swing. Gak ada ya teman-teman. Tapi cuma ini dalam kostum ya. Ingat, ini kostum teman-teman. Jadi kalian wajib nonton dulu video ini sebelum kalian pakai ya. Nanti kalian bingung, bang, kok nggak bisa ada animasinya, bang, kok nggak ada skillnya, bang. Ya, ini ada kostum teman-teman, kostum buat kalian nambah armor ya. Oke teman, ini adalah kostum Miles Moralesnya yang wih keren banget kan. Oke, selanjutnya kostumnya apa nih, kasko itu apa ya, kasko bentar, soja kasko aduh aku nggak tahu teman, kasko ini baju apa, ini kah putih, ini kah kasko, itu celananya ini kah, oh ini Attack on Titan tuh kasko. Kasko apa ya, bukan tuh Demon Slayer, ini dia putih ya, terus sepatu putih lagi, ini dia. Nah, ini ya kasko. Astronot ternyata teman-teman. Wih, kita jadi astronot. Wih, ini keren kan. Oke, kita coba klik sini. Nah, kita jadi astronot teman-teman. Wow, terbang. Wow, bisa terbang. Enggak bisa. Enggak bisa terbang ya teman-teman. Ingat, ini kostum. Jangan tertipu oleh kostum ya. Ini kostum teman-teman. Kostum, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tidak boleh ada Demon Slayer. Demon Slayer ini apa ya? Apa itu? Oh, ini payar pemadam. Oke, ini Tanjiro kostumnya pakai ini. Wah, wow, keren. Celananya ini Demon Slayer. Wow, keren. Terus untuk ininya ini enggak sih? Wow, Demon Slayer, teman-teman. Kita jadi Tanjiro dengan Demon Slayer ya. Sayangnya enggak ada Nichirin ya. Jika ada Nichirinnya kita pasti bakal bagus lagi nih. Nichirin. Wow. Oke, kostumnya keren banget kan teman, dengan detail yang sangat bagus. Kita kalau kita zoom, nah bagus kan, detailnya kan bagus teman-teman. Jadi kan nggak usah khawatir ya kan. Nanti kalau kalian nggak mau pakai itu bisa pakai ini Demon Slayer-nya. Cuman antingnya ini nggak kelihatan ya. Di sini juga ada maskara Degas. Oh nggak kelihatan. Gajah ini apa nih? Oh nggak kelihatan juga. Oh nih si itu Nejuko. Kalau Nejuko bajunya yang ini nih. Nah, terus untuk ini kah? Ini. Terus untuk kakinya yang mana ya? Aduh ini kah? Oke, kita jadi Nejuko teman-teman. Kita jadi Nejuko, adiknya Tanjiro ya. Oke, udah berapa menit? Udah 7 menit. Oke, bentar. 3 menit ya. Oke, sekarang kita coba lagi apa lagi ya? Genetsu itu yang mana ya? Gorago. Wah, aku enggak tahu teman-teman di mana ya. Gorago ini apa ya? Enggak tahu aku nih. Fire Fearless mana ya? Squid Game. Squid Game teman. Oh, aku tahu ini. Apa ya? Kita pakai ini aja deh. Fire Fearless atau pemadam kebakaran, pakai Genetsu, terus kostumnya kostum Genetsu. Ini enggak sih? Enggak. Oke ini kayak. Enggak ini. Nah, ini. Terus sepatunya pakai yang ini deh. Nah, ini dia kita jadi Genetsu, teman-teman. Wow, keren banget kan jadi Genetsu. Cuman enggak ada Nichirin aja, kalau ada Nichirin pasti keren banget sih. Nah, oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dan video lainnya. Oke, semoga kalian suka dengan kostum ini. Jadi kalian bisa bermain survival dengan berbagai macam warna ya. Oke, bye-bye.